mungkin kan dimasukin penjara gitu. Kan tidak gampang untuk menyidik seorang Vicky Prasetyo ini, nggak gampang gitu. Polisi juga harus berhati-hati kalau tidak kuat semuanya, karena sudah diteliti ahli bahasa, ahli pidana, sampai ustadz sekalipun sudah kita hadirkan. Alhamdulillah, titik terang itu sudah ditemukan sekarang. Walaupun sebelumnya sudah ada penetapan tersangka dari pihak kepolisian, dan berkasnya naik dan harus disidangkan di pengadilan. Dan ini merupakan satu tindak pelanggaran hukum pidana, yaitu fitnah melalui ITE yang dilakukan oleh Vicky Prasetyo terhadap saya dan Angela. Selama 2 tahun itu saya harus berusaha move on, saya harus berusaha untuk menghadapi semuanya, saya harus berusaha untuk angkat kepala saya untuk bisa terus menjalani hidup ini gitu loh. Saya akan minta pertanggungjawaban semua, termasuk pengacaranya yang nendang pintu saya, manajer dia yang masuk juga di rumah saya, yang melakukan juga onar di dalam rumah saya dan menjebol pintu saya, adik-adiknya, sepupunya, semua, karena semua ada bukti CCTV itu. Dan yang merencanakan semua jebakan itu, saya akan laporkan semuanya. Jadi beberapa bulan yang lalu saya membuat laporan terhadap adiknya itu, terhadap dia juga melakukan fitnah melalui ITE, melalui saya dikatakan melakukan ini dan itu segala macam. Laporan itu ada dan saya dan masih berjalan juga. Cuma kan semua itu kan prosedur satu-satu yang diselesaikan. Ini kasus abang itu yang selesai sekarang saat ini. Mungkin minggu depan atau bulan depan adiknya juga bisa kasusnya itu naik. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.